Kalau sudah, sekarang kita beralih ke contoh perkalian. Saya kasih contoh perkalian satu saja. Saya kasih contoh perkalian satu aja, trik perkalian satu aja, nggak banyak-banyak. Kalau nanti triknya tahu semua panjenengan mahir di sini, ya benar. Saya kasih trik satu saja. Saya tanya dulu, kalau dulu panjenengan ditanya semisal 6 kali 9 ngitungnya gimana? 6 kali 9. Gimana? Gini ya. Nah, kalau dulu kita sebelum mengenal fingermatic, kita butuh dua tangan kita, semua jari kita. Tapi setelah mengenal fingermatic, kita nggak usah dua tangan lagi. Kita cukup pakai satu tangan dan lebih simpel. Contoh, semisal ini trik perkalian 9 ya. Jadi nanti ketika saya bilang 9 kali 7 yang dibuka angka 7. 9 kali 4 berarti yang dibuka angka 4. Oke, paham ya? 9 kali 7, semuanya dibuka angka 7 dulu. 7, senapan. Sudah? Nah, kalau sudah, triknya gimana, Kak? Caranya gimana? Caranya yaitu semuanya kurangi satu semua atau tutup satu semua. Nah, sudah tutup satu semua, kurangi satu semua. Nah, yang berdiri ini berubah menjadi puluhan. Yang berdiri berubah menjadi puluhan. Yang tertutup berubah menjadi satuan. Oke. Oke, paham berapa? 23. Berapa? 23. 63. Yang benar yang mana? 63. Diingat ya, di fingermatic jempol itu 5 itu satuan 5, puluhan 50 dan seterusnya. Berarti 50 60 1 2 3 63. Benar apa salah? Lebih cepat apa lebih lama? Lagi ulangi. 9 kali 4 dibuka angka 4 semua. 4. Rumusnya gimana? Kurang 1 semua. Rumusnya kurang 1 semua lah. Yang berdiri berubah menjadi puluhan. Yang tertutup berubah menjadi satuan. Oke, jawab berapa? 36. 10, 20, 30, 56. 36. Terakhir, 9 kali 3 dibuka angka 3 semua. Nah, ditutup satu semua, kurangi satu semua. Nah, yang terbuka menjadi, nah, oke, jawab 27. 10 20 5 6 7. Masih ada yang bingung? Enggak. Nah, bagaimana kalau pembagian sama, pembagian 9 9 27 bagi 9, tinggal dibuka satu. Caranya sama, nanti ada triknya sendiri. Yang tertutup sudah enggak berfungsi, ini kembali ke satuan, jawabannya 3. Paham? Bisa difahami? Mau masih trik lain? Oke, cukup ya. Oke. Masih ada yang mau lagi. Oke. Sekali lagi, trik satu yang terakhir yaitu perkalian 5. Ini terakhir, enggak mau bocorkan lagi. Perkalian 5. Misal 5 kali 3 berapa? 15. Kalau buat panjenengan bisa langsung jawab, tapi buat anak-anak perlu itu. Benar apa salah? Lah, 5 kali 3 yaitu 15. Triknya gimana? 5 tadi jempol. Lah, ketika kita berhitung 1, jempol kanan kita buka 1. Nah, ketika kita berhitung 2, jempol kita tutup 2. Nah, ketika jempol nutup ini, tangan kiri buka 3. Oke, jawab 15. Triknya gini pokoknya, perhatikan. Pokoknya jempol nutup berarti tangan kiri buka. Contoh, perhatikan. 5 kali 6 1 2 3 4 5 6. Oke, jawab. Paham? Kita bareng-bareng biar paham. 5 kali 9 kita bareng-bareng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, jawab. Paham ya? Oke, kalau sudah, ada yang ditanyakan selain harga? Ada yang tanya lagi? Kalau enggak ada, saya penjelasan harga soalnya. Sudah? Enggak ada? Es krimnya buat anak-anak aja. Kok nanya es krim dari? Sudah? Rahasia, tadi saya bilang saya kasih trik itu. Kok dipancing terus saya? Enggak, nanti di YouTube banyak, Ibu. Cuma waktunya terbatas soalnya. Oke, sudah, Kak? Kak Agus, Kak Alvia, sudah?